sampai kehabisan. Nah itu jersinya sampai kehabisan stok. Antusiasme supporter Indonesia ini sekarang lagi tinggi karena memang kita masuk semifinal, sehingga saya juga sampai mencari-cari nih, tapi kita beruntung masih dapat Pak jersinya, karena ini untuk nonton bareng nanti malam dengan Pak PJ Wali Kota juga. Oh iya. Jadi nggak lengkap kalau nggak pakai jersey ya Pak? Ya gimana rasanya jadi pendukung tanpa ada jersey gini, kayaknya nggak asik nggak aja gitu ya, Pak. Iya. Sempat nyari kemana aja Pak? Katanya kesulitan dari di kota udah habis semua. Sempat nyari di Actin, sempat nyari di konveksi-konveksi lain, tapi mereka sudah alasannya sudah sold out semua gitu. Sudah banyak yang pesan gitu, nggak bisa. Dan ini berhasil mesen karena sudah chat beberapa hari sebelumnya. Dari 2 hari yang lalu ya Mas. Dari 2 hari yang lalu kita chat, sengaja chat. Alhamdulillah Masnya respon gitu, sehingga kita dapat jersey ini. I love Indonesia. Mantap. Ya. Itu banyak banget bagi kita yang penjual jersey olahraga terutama ya. Jadi bisa dibilang lumayan banget buat konsumen meningkat untuk olahraga juga. Buat acara nonton bareng juga udah banyak banget yang nyari jersey-jersinya gitu. Lumayan banget meningkatnya. Katanya kehabisan. Nah itu jersey-nya sampai kehabisan stok. Sampai kehabisan stok itu buat jersey yang Indonesia. Kalau jersey-jersey yang lain kita juga sedia juga sih. Ini momentum tiba-tiba meledak dan meningkatnya tuh pada momen apa Pak? Pada saat apa? Momentumnya, kalau misalkan timnas Indonesia menang terus udah pasti bakalan pasti meledak. Terutama timnas kalau udah lagi hebat. Udah apanya sebagai penjual ya, kita pengen lebih rame lagi. Terus timnas Indonesia juga menang terus. Kalau bisa masuk final jadi juara satu. Saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.